Trans travel. Guys, selamat pagi, pagi selamat, petang, petang selamat, malam-malam, apa khabar semua? Ha, so hari ini kita berada di tempat biasa, Pusat Pendidikan Al-Barakah Jalan Pemimpinan Kampung Manja. Ha, so kita akan review beberapa bas yang ada di sini pada hari ini. So kali ini kita akan review bas yang dimiliki oleh Ragu Trans Travel yang menerima pendaftaran WVQ917. So guys, so ini dia bahagian mata bertentang mata untuk WVQ917 yang bermodelkan Dragos 2 yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder. Kepada semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk subscribe Legacy Bus Malaysia dan juga tekan butang loceng untuk orang kata update review bus yang seterusnya. Jadi hari bahagian tepi tertulis Ragu Trans Travel, bus ini membawa 44 orang penumpang pada satu-satu mas. So di bahagian atas seperti biasalah tertulis bus persiaran. Bus ini berwarna hijau, pink dan ada sedikit warna putih untuk bas persiaran. Jadi bas ini dicat oleh Apple Spray. So ada nombor telefon tu. Kalau kawan-kawan nak cat bas lah, boleh hubungi Apple Spray di Facebook. Okay, so ini dia seperti biasa. Kalau Dragos tu, lampu dia mesti macam ni. Cuma belum lagi dia tukar kepada lampu LED lah. Masih lagi menggunakan mentol biasa. So bahagian atas ada lampu viral. Jadi jom kita tengok full view untuk bas ini di bahagian belakang untuk bas WVQ9179 ini guys. So dekat bas ni pun ada stiker ni cakap lawa group abang pergi berjuang ni. Nampak ada kena baling dengan benda kayu tu. Menggelik tu. Okey, so ada juga emblem Pioneer Coach Builder iaitu pembuat badan bas untuk bas. Siapa yang ingin menggunakan perkhidmatan bas Ragu Travel, Ragu Travel and Tour, boleh hubungi nombor telefon yang tertera. Ada 3 guys. 0133687883, 0132719505 ataupun 0649201186. Wah, aduh, abang-abang tengah makan, tengah bersarapan pagi katanya. Lambat lagi nak balik. Ini baru pukul 8 je lagi, pukul 12 bang. Baru boleh start engine dia bang. Okay, ni dia Ragu Trans Travel. Bukan Ragu Travel itu, Ragu Trans Travel guys. Ini dia bahagian dalaman untuk bas ini. Sebi berwarna ungu. Jadi ada barang passenger macam biasalah. So menggunakan seat Orion. Bahagian atas ada luggage compartment. Okay, jom kita terus tengok bahagian dashboard pula. So nampak tu ada steering Hino. Jadi menurut info, bas ini dinadikan oleh Hino RK Manji SL ataupun Hino RK Intercooler. Tak lupa juga ada sebuah televisyen yang besar yang orang kata selesa untuk para penumpang menggunakannya pada jika menggunakan perkhidmatan bas Ragu Trans Travel ini. So apa pun yang nak ucapkan, ribuan terima kasih pada abang-abang driver Sporting dan berikan ruang untuk kita membuat sedikit review ringkas untuk bas ini. So jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe Legacy Bus Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum.